Amen.
Aku Daniel, melihat takhta-takhta dipasang. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Takhtanya dari rambut yang bernyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu suai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu rakyat India, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis, pengadilan dan pembalakan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal, adanya dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Namun dalam kenyataan ada banyak orang yang memang berani
menjadi anak yang pintar, menyontek. Atau seperti orang menipu atau korupsi. Ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Sebagaimana dikisahkan dalam Injil, peristiwa penampakan kemuliaan Yesus atau seperti yang dilukiskan oleh Nabi Daniel dalam bacaan pertama seperti terutup. Jadi secara menakjubkan dan membuat orang yang menyaksikannya terpesona. Dalam konteks ini kita dapat mengerti kata-kata Petrus, Tuhan betapa bahagia kami berada di tempat ini. Tidak heran mereka ingin mendirikan 3 kemah di atas gunung untuk melestarikan kebahagiaan mereka bersama Yesus, Musa, dan Elia. 3 murid Yesus itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa di Gunung Tabor. Ketika mereka menyaksikan sendiri penampakan kemuliaan Tuhan yang berserubungkan cahaya, sampai-sampai mereka lupa untuk turun. Mereka ingin tetap tinggal dalam suasana yang demikian. Padahal bagi Yesus, peristiwa itu hanyalah atau peristiwa itu barulah bagian pendahuluan dari kemuliaannya yang sesungguhnya. Oh.
mendekati semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Aku telah berserahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan tiara keselamatan. Kami bersyukur sebab kami untuk anda layak mengadakan kawalan dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ini tibalah saat yang dirindukan oleh anak-anak. Tuhan Yesus akan bersemayam di hati anak-anak yang sudah menyiapkan diri. Mari kita ikuti doa penyerahan anak. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Thank you.
Mater Mundus Christus, Tubuh Kristus. Oh.
Thank you.